angin. Halo guys, ini suasana di kos BP ya, jadi seperti ini. Siapa yang kangen dengan kos BP ya? Seperti ini suasananya di kos BP ya. Jadi penuh keramaian. Siapa yang kangen dengan kos BP? Seperti ini tempatnya hari ini, terkini. Masih seperti ini ya guys. Seperti ini guys. Ramainya keramaian. Ya. Seperti ini. Masih tetap ramai di kos BB. Ini ada antri apa saya nggak tahu. Ya. Saya mau menuju ke sana. Ya, menuju ke sana. Oke. Nah, ini keluar dulu. Sama jalan sebelah sana. Karena di sini tuh plasanya luas, guys. Di daerah Kowloon Bay ya. Sangat luas. Ini di atas juga, aduh tangan keluar nerek. Di atas juga ada ini guys. Nah, macam-macam, ada salad, ada apa ini. Nah, itu ya. Oh, kok boleh jaket, tapi jaket saya ngendiin, gak ngerti loh. Ini di Kowloon Bay, di plaza guys ya, seperti ini. Kalau mau cari suatu apa skincare atau baju atau apapun tuh lengkap juga ya guys di sini ya. Cukup lengkap, saya mau naik ke sana saja ya. Seperti ini. Kita mau cari apa guys? Ya. Saya mau cari baju. Mau cari jaket saya guys. Ini di Jackson ini paling kayaknya keren ya sana ya. Bentar saya mau cari jaket di mana ini ya. Bentar. Apa tameng gorene? Hari ini rada sepi plaza ini guys, agak sepi ya. Enggak rame-rame amit-amit. Kita mau cari apa enggak tahu. Rambutku tak koncret, baterainya tak koncret ya. Meskipun pendek di kontret. Di Kowloon Bay ya guys. Ya, kita tadi di Kowloon Bay. Ini di tempat bos saya, tapi saya enggak, ini jalan sendiri saya. Kita naik dulu, kita berdiri di sini saja. Oke. Kita berdiri di sini saja. Setelah ini kita masih ya. Datang ya. Tuh, ini di kos BB ya guys. Tuh. Itu dia, sepurnya sudah datang guys. Ya. Nah, sekarang oke, kita naik dulu guys ya. Kita naik dulu. Saya mau cari tempat yang tidak begitu banyak orang ya. Agak sepi-sepi gitu loh. Nah, saya mau di tempat ini. Ini kayak sepi ya. Ini juga sepi. Di sini juga sepi ya. Di sini saja. Saya mau berdiri di sini saja, oke? Okay? Ini jurusan anu ya, guys.
kita mau cari tempat yang agak rame kabeh toh. Agak ke sana ya guys, biar nggak terlalu rame, biar agak sedikit sepi ya. Mana yang sepi nih, mana yang kosong orang? Nggak ada yang kosong orang, ini semua ada orangnya ya. Jadi seperti itu. Ini masih naik eskalator guys, jadi turun. Kita mau, setelah kita ke kos BB, kita mau menuju ke arah pulang, tapi saya nggak pulang dulu, saya menuju ke daerah Kaulontong ya, Kaulontong. Saya mau cari sesuatu di sana. Oke. Kita sekarang sudah di dalam stasiun ya. Dan kita mau ngetut dulu guys. Tuh, mana ngetutnya? Ngetut ini loh guys ya. Jadi kerja dulu. Ya. Masuk. Sekarang saya masuk MTR ya. Jadi seperti itu, kita naik eskalator. Sekarang musim cuaca agak sedikit seriwing-seriwing ya, tapi masih ada panas-panasnya karena saya pakai jaket ini sudah agak terasa sumuk gitu loh guys ya. Jadi agak seriwing-seriwing seperti itu. Si kartu buat naik transportasi ya guys, karena kendaraan sudah saya isi. Sekarang saya mau pulang menuju MTR ya, saya mau naik MTR saja. Oke. Ini saya sekarang berada di depannya HM ya guys. Nah itu ya, masih ramai seperti ini ya guys. Saya sekarang mau ke 7-Eleven ya, mau ngisi apa itu, Octopus ya, kartu. Saya masuk situ dulu ya. Angin guys, saya lama sekali itu nggak pernah ke kos BB ya. Jadi ya tetap seperti ini ya, kota kos BB. Nah tuh ya, sebuah apa guys, pameran atau apa itu ya. Jadi di sini tempatnya, nggak tahu nih, antri-antri mungkin ada itu loh guys. Nah ini orang antri. Oh, dapat hadiah apa, permen apa itu loh ya. Tapi enggak lah, saya enggak mau antri. Berada di depannya eBay. Ini tempat apa guys, rame-rame loh, berisik ya. Selalu ramai seperti ini ya guys, pokoknya selalu ramai seperti ini ya hari Minggu. Ini saya di depannya Sogo ya. Nah itu tuh, saya di depan Sogo, tetap ramai seperti ini ya. Siapa yang kangen dengan kos BB Dongloan ya. Nah keramaian seperti ini. Saya sekarang mau masuk situ ya guys, mau ke MTR ya. Keramaian seperti ini. Di depannya, belakang saya itu apa guys, skincare ya, Etude House ya. Saya berada di sini ya guys. Nah seperti itu. Taram, masih seperti ini ya guys, seperti ini guys ya. Keramaian ya, seperti ini. Masih tetap ramai di kos BB. Ini ada antri apa saya nggak tahu ya. Angin. Halo guys, ini suasana di kos BB ya. Jadi seperti ini. Siapa yang kangen dengan kos BB ya, seperti ini.
suasananya di Kos BB ya. Jadi penuh keramaian. Siapa yang kangen dengan Kos BB? Seperti ini tempatnya hari ini, terkini.